teman ya. Ini lebih kenyangnya yo teman. Kamu lagi uang banyak. Nah, sekarang saya mau bikin tutup oncom, teman-teman. Yuk, penasaran? Let's go, lanjut. Nah, kita akan bikin olahan tutup oncom, teman-teman. Ya. Nah, ini ada bahan-bahannya. Ada ini sambalan atau bumbu-bumbu yang lain. Ini ada oncom, ada tahu, tempe, sama sup goreng, teman-teman. Nah, sekarang saya mau bikin tangrai ini ya, bumbunya, teman-teman. Pertama-tama ini ada cengkeh sama bawang putih, teman-teman, sama cikur, teman-teman. Ini sama bawang putih semuanya, teman-teman. Ya, top bersihnya. Ya. Goseng-goseng, ya bagus. Ini terakhir bumbunya, teman-teman, jeruk ya terakhir. Thank you.
Ya, teman-teman, saya mau direnovasi dulu ya bumbunya, teman-teman. Nah. Ya, ya. Om lagi kocek-kocek. Wah, ini galak nih. Maaf, gitu. Nah, sekarang nasinya, teman-teman. Nasinya masukin. Oh, dede. Kita masuk dede. Jadi ya buatan Bayu ya teman-teman. Ini ada tutup oncom teman-teman. Ini ada dopingnya, ada toppingnya teman-teman. Kayak tomat ya. Nah sekarang saya mau coba-coba bikin nyanyi nyonya enggak ya. Yuk, ayo Bayu. Ini rasanya ya tutup oncomnya ya buatan Bayu teman-teman. Nah mana ya? Nyonya Saya pertama kali makan ginian. Rasanya enggak pernah. Bagus lah teman-teman, bisa dicoba ya teman-teman di rumah, gampang caranya teman-teman, asal bisa ada bahan-bahannya teman-teman. Nah teman-teman, saya mau pakai ini teman-teman, jadi ada asam-asam manis teman-teman. Sedikit teman-teman, jangan banyak-banyak, bisa asam. Ini penyedap rasanya teman-teman.
ya. Lalu kita makan kolde, makan kolde-nya. Buatan bayi ya teman-teman. Sekarang ya. Tapi di rumahnya kita bisa masak. Di sini bisa masak. Sekarang. Nói ra nó bajir ya. Nah, ya pertama kali makan gini ya. Oncom teman-teman. Wow. Ada teman-teman. Udah banyak teman-teman. Udah habis teman-teman. Ya. Udah kenyang teman-teman, udah habis ya. Udah aja ya teman-teman. Yuk like, comment dan subscribe.